apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semua? Gue gak dengar, tapi yang pasti gue harap teman-teman dalam kondisi sehat selalu dan selalu diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. So, ketemu lagi dengan gue Jo Arinji Motorsport di YouTube channel sayangan kita Arinji TV. Buka dulu biar enggak ngap. Nah, kali ini seperti biasa lagi ada di Arinji Motorsport 2 yang diadain BSD nih, dan kebetulan per hari ini sebenarnya Gias lagi opening, yaitu Gaikindo Indonesia International Auto Show. Buat teman-teman yang main ke Gias, jangan lupa mampir. Letak Arinji Motorsport 2 yang ada di BSD itu ada di Bursa Mobil, hanya berjarak sekitar 200 meter. Jadi kalau teman-teman lurus belok kanan, nah di situ ada Gias. Jadi jalan kaki juga bisa nyampe. Nah, di liputan kita kali ini kita nggak bahas Gias. Gias bakal kita bahas di episode terpisah. Nah, berdasarkan beberapa pesan yang masuk dan juga request dari beberapa teman-teman, ada request yang masuk berkaitan dengan review dong salah satu motor superbike 1000cc yang pasti sudah sangat familiar. Itu adalah motor yang ada di depan gua kali ini adalah Honda CBR 1000. Dan ini bukan Honda CBR 1000 RR biasa, ini adalah Honda CBR 1000 SP yang pastinya punya banyak kelebihan dibandingkan dengan Honda CBR 1000 RR biasa. Semoga bermanfaat dan pastinya sangat menarik. Pokoknya check this out. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong brand CBR, pastinya ada di kepala kalian adalah sebuah motor sport. Walaupun image dari CBR belum sekuat brand Ninja buat khususnya buat anak motor sport di Indonesia, tapi mungkin sebagian besar anak Ninja tahu kalau misalnya motor CBR adalah sebuah motor sport. Nah, ini adalah motor CBR 1000 SP di mana basisnya adalah CBR 1000 RR. CBR 1000 RR adalah generasi ke-12 yang diluncurkan pada tahun 2012. Nah, eksistensi CBR 1000 itu sebenarnya udah 20 tahun lebih, makanya boleh dibilang sangat familiar buat anak-anak motor yang ada di bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Dan CBR 1000 SP ini diluncurkan pada 2015 bulan Juni, dan totalnya hingga saat ini yang ada di Indonesia tidak lebih dari 23 unit. Jadi kalau teman-teman mungkin familiar dengan motor-motor limited edition, contohnya apa ya, CBR 250 Repsol jumlahnya 1000. Jumlah motor ini hanya 23 unit tidak lebih yang ada di Indonesia, yang pasti jumlahnya limited, kalian pakai nggak pasaran. Dan dibandingkan dengan CBR 1000 RR, CBR 1000 SP ini merupakan penyempurnaan baik dari segi tenaga, baik dari segi spek, baik dari segi livery dan lain-lain. Karena itu kita bakal bahas detailnya seperti apa sih keunggulan motor ini dibandingkan dengan CBR 1000 RR. Pastinya seru, stay tune. Nah, perbedaan yang paling kentara antara CBR 1000 SP dengan CBR 1000 RR adalah ada 6 poin sebenarnya yang dijelaskan oleh Astra Honda Motor itu sendiri. Yang pertama, kalau kita lihat dari livery-nya dan juga dari warna peleknya, CBR 1000 SP dilengkapi dengan velg warna gold dan juga livery, boleh dibilang ini memang karakter dari sebuah CBR 1000 SP, bukan tricolor. Kalau teman-teman nanti bisa lihat, mungkin bisa di zoom out, warna biru mudanya, biru tuanya itu gradasi. Jadi yang pertama dari livery-nya. Yang kedua, motor ini sudah dilengkapi dengan kaliper Brembo. Jadi kalipernya sudah Brembo, sedangkan CBR 1000 RR dilengkapi dengan kaliper Tokico. Jadi ada perbedaan Brembo dan juga Tokico. Dan yang ketiga, motornya sudah dilengkapi dengan shockbreaker Ohlin, depan dan belakang Ohlin TTX. Selanjutnya, motor ini rangkanya sudah dilengkapi dengan magnesium dan juga karbon yang membuat CBR 1000 SP 1 kilo lebih ringan daripada CBR 1000 RR. Selanjutnya pindah ke belakang. Nah, mesin motornya nih yang nggak boleh ketinggalan. Walaupun sama-sama 1000cc, jadi CBR 1000 SP itu ternyata 20 horsepower lebih besar daripada CBR 1000 RR biasa. Kalau CBR 1000 RR biasa itu 160 horsepower, ini 180 horsepower. Jadi tenaganya 20 horsepower, 20 tenaga kuda lebih besar. Dan yang terakhir, motor ini memang peruntukannya untuk track purpose ataupun peruntukannya untuk sirkuit. Bisa dilihat dari jok belakangnya tidak dilengkapi dengan jok. Nah, jadi ini dilengkapi dengan single seater dan tidak ada footstep belakang. Jadi buat teman-teman yang beli motor ini baru, kemarin nyampe di rumah jangan nanya ke ATPM-nya di mana letak jok belakang dan juga di mana letak footstep belakangnya, karena motor ini memang track purpose. Satu hal tambahan dari 6 poin tersebut yang kita sendiri baru ngeh, bahwa setiap pembelian CBR 1000 SP sudah mendapatkan ban depan belakang Pirelli Diablo Super Corsa. Kalau CBR 1000 RR biasa kayaknya bannya nggak Pirelli Diablo Super Corsa deh. Jadi benar-benar sudah ready
to use, ready untuk ke track. Jadi kalian beli motor ini, kalian tinggal beli wear pack, helm, dan lain-lain, langsung pakai motornya. Gimana, menarik kan? Setelah ini bakal kita coba dengar suara knalpotnya seperti apa. 4 silinder inline, 1000cc, tenaga 180 horsepower. Habis itu kita bakal test ride ya, kita dengar suaranya. Nah ini sudah immobilizer dan juga sudah HISS, Honda Intelligent Security System kalau nggak salah. Jadi tampilannya simple, nggak banyak menunya. Nah, jadi ini sudah ABS dan ini tampilan dari speedometer yang simple. Kita coba nyalain ya, suaranya seperti apa. Knalpotnya sudah menggunakan Austin Racing. Wow, top banget, 4 silinder segaris, knalpot Austin Racing yang paling mantep. Nah setelah ini kita bakal coba dynamic test, kita lihat apa sih sensasinya sebuah CBR 1000SP, stay tune. Nah teman-teman semua, aduh udah pakai helm, so sekarang saatnya kita test ride. Gak bisa kebuka, kita bukan test ride ini. Jadi yang kita test ride, setelah kita review tadi, kita bakal dynamic test dari CBR 1000SP. Oke. Check this out. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya gacor banget. Mari pak. Nah jadi motor ini udah dilengkapi dengan master ramnya Brembo Corsa Corta dan juga Corsato. Makanya tadi ini motor koplingnya enteng banget ya. Waduh, bensinnya kedap-kedip. Kita isi bensin dulu. Kita isi Shell. Oke. Nah, buat CBR 1000SP, bensin yang direkomendasikan adalah RON 95 atau setara dengan Shell V-Power. Turun dulu. Iya. Yeah. Nah, buat teman-teman semua yang isi bensin, jangan lupa tuh. Jadi, bahan bakar yang digunakan sesuai dengan yang direkomendasikan. Di sini kelihatan tuh, 95. Kelihatan nggak? Nah, jadi seperti yang tadi sudah gue sampaikan, oh, indikatornya udah hilang. Walaupun isi cuma 20.000, karena gue cuma bawa 30.000. Jadi CBR 1000SP sebagian besar, bukan sebagian besar ya, hampir seluruhnya bannya itu sudah menggunakan Pirelli W Super Corsa. Nah ini adalah ban soft compound. Jadi buat manuver, buat handling, buat cornering, oke banget. Dan di sini suara knalpotnya kenceng banget. Gua harap teman-teman yang dengar suaranya jelas ya. Tunggu, kita coba ke arah sirkuit kali ya, sirkuit BSD. Satu hal yang menjadi salah satu kelebihan dari CBR 1000 biarpun itu SP adalah motor ini tarikan bawahnya tidak liar. Jadi kalau kita ngomong, jangankan yang 1000, yang 600cc aja, kita ngomong Yamaha R6, kita ngomong ZX6, nah tarikan bawahnya tuh kayak meledak-ledak gitu loh. Jadi kalau kita tiba-tiba gas, wah kayak tiba-tiba ketarik belakang. Nah CBR 1000 walaupun itu SP, tapi tarikannya enak gitu loh, kenceng tapi tidak apa ya, tidak meledak-ledak. Nah, contoh ya, mantap. Nanti kita coba kira-kira gimana kalau sambil buka gas sampai 100 kali ya, ntar kita pas masuk sirkuit ke BSD. Dan buat teman-teman semua, kalau tadi kita di bursa mobil di sebelah sana, kita muter tadi si bensin, dan di samping bursa mobil BSD itu ada tempat yang namanya ICE, dan sekarang kebetulan sedang event GIAS. GIAS itu adalah Gaikindo Indonesia International Auto Show, ini sudah mulai buka. Jadi buat teman-teman semua yang ke GIAS atau ke ICE nih, boleh mampir ke Arena Motorsport 2 yang ada di BSD, karena kita letaknya dekat. Nah,
pertama ya, tulisannya parkir full. Welcome, yes, 2021. Konsepnya wheels to move. Iya, udah bocoran. Hari ini kalau keburu kita bakal review Gias. Ada motor baru apa yang ada di Gias? Mobil juga bisa kali. Parkir full. Nah, kebetulan akses ke sirkuitnya memang lewat sini sih. Kita ngomong Gias, mumpung gak apa-apa ya, mumpung di samping Gias. Jadi Gias ini sempat vakum 2020 kemarin karena COVID. Terakhir 2019 gue datang sih. Vakum 2020 dan sekarang 2021 ada lagi. Cuman katanya pabrikan otomotifnya khususnya motor gak terlalu banyak, cuman ada 6. Ada AHM, Benelli, CF Moto, W Moto, SM Sport, sama satu lagi apa ya, SYM. Yang gede-gede cuman AHM doang ya, sisanya ya sedang-sedang lah. Tapi mobilnya banyak. Nanti coba kita review ya. Nah, jadi kalau kita ngomong beberapa motor sport yang pernah gua review, khususnya yang paling gua suka itu R1M dan yang keduanya Cyber 1000 SP. Karena apa ya, motornya tenaganya kenceng, nggak meledak-ledak, dan kayaknya handlingnya tuh enak gitu loh, jinak motornya. Dan kalau kita ngomong Cyber 1000 SP, ya mungkin jenis motor ini meledak pada saat ada kejadian Cyber 1000 SP di Purwokerto kalau nggak salah, ditabrak sama Daihatsu apa ya, Agya ya? Daihatsu Ayla. Ayla apa lagi sih, lupa gue. Oh, bapak bapak. Apa tuh? ZX6 ya? ZX25 ding. Suaranya kenceng banget. Nah, jadi waktu di Purwokerto sempat ada kejadian tuh, yang Cyber 1000 SP ditabrak sama Daihatsu Ayla. Dan ternyata baru tahu kalau Daihatsu Cyber 1000 SP-nya itu bukan Cyber 150 seperti yang dikira sama si pengemudi Daihatsu Ayla tersebut. Dan ternyata harganya waktu itu sempat digoreng, harganya 600 juta. Dan ini adalah motor yang sama dengan motor yang viral gara-gara tragedi tabrak Ayla tersebut. Dan kalau kita ngomong lebih detail, nah, berapa sih harga motor CBR 1000 SP ini? Nah, kalau kita ngomong CBR 1000 SP ini 2015, harganya sebenarnya sangat reasonable untuk spek dari sebuah motor superbike 1000 cc ini. Kenapa? Motornya sudah dilengkapi dengan shock depan Ohlin, shock belakangnya Ohlin, kaliper sudah Brembo, tenaganya 180 HP, kenceng, bodinya sudah magnesium sama karbon. Jadi dari segi motor ini sebuah complete package buat kalian semua gitu loh. Harganya di kisaran 400 juta dan ini sebenarnya menjadi apa ya, pertimbangan yang harus teman-teman pikirkan ketika mencari motor dengan budget 400 juta khususnya motor sport. Kalau kita bilang motor sport zaman sekarang harganya udah banyak yang digoreng. Jadi contohnya Cyber 600 deh, Cyber 600 RR yang keluaran terbaru itu harganya aja 550 juta. Bayangkan untuk sebuah motor 600 cc harganya 550 juta. Selanjutnya kita ngomong dari Kawasaki, Kawasaki ZX6R yang modelir 2021. Harga secondnya aja udah tembus di angka 390 juta hampir 400 juta. Sedangkan motor ini 1000 cc udah full spec. Ini harganya 400 juta. Jadi bakal menjadi pertimbangan yang harus kalian pikirkan ketika nyari motor sport dengan budget 400 jutaan. Ini sih rekomend banget.
Terakhir kita nyoba R1M itu handlingnya oke banget, tapi R1M harganya kan 700 juta. Hampir dapat dua motor ini gitu loh istilahnya. Itu kelebihannya. Kalau kekurangannya apa? Kekurangannya mungkin karena ini produksi tahun 2015, jadi desainnya nggak seperti motor-motor sport pada umumnya ya gitu loh. Desainnya agak mirip sama CBR 250 generasi pertama. Nih kayak gini nih gambarnya. Suaranya menggelegar dari tadi orang ngeliatin ya. Wah, ini motor yang tadi. Oh, ZX25 coy, bener coy. Sekilas kayak ZX6 tadi pas disalip ya. Kalanya motornya dari motor itu. Motor itu sudah dilengkapi dengan quick shifter, auto up and down, sudah dilengkapi dengan KTRC. Fitur sih banyakan itu. Cuman dari segi basic speknya, ini udah all in, itu belum depan belakang. CBR itu temperaturnya tidak gampang panas. Jadi gue pakai celana training, pakai sepatu merah, nggak terlalu berasa panas. Kayaknya dia bang mau kebelet bang. Apa yang terjadi? Sikat ya nih. Jauh sudah menghilang. Lama. Kita tegur. Keluar bro. ZX25R memang kencang. Apa yang kencang? Suaranya memang kencang. Jadi beberapa kali review gue di YouTube channel Arenji TV, ZX25R memang kencang, khususnya suaranya. Apalagi tadi itu knalpotnya apa tadi? Aduh, nggak sempat merhatiin lagi. Itu suaranya memang kencang, tapi untuk performa memang ya namanya 250cc ya, ini 1000 gitu loh. Mesinnya kan seperempatnya, pastinya tenaganya kurang. Dan buat masku yang tadi ZX25, siapa tau nonton Arenji TV, salam kenal dari Arenji TV dengan gue Jo. Tadi kita seru-seruan aja ya, buka gas sedikit, tapi nggak ngebut-ngebut banget kok karena masih di jalan raya, takut bahaya. Dan basicnya, tapi kenapa yang bawa ZX25 rata-rata cukup ada kenceng-kenceng ya? Ya, karena ZX25R adalah motor 250cc, suaranya suara moge. Jadi mungkin ya orang masih merasakan apa ya, masih entry level. Jadi orang-orang yang baru punya moge masih menikmati merdunya suara dari si ZX25R. Jadi makin digas makin asik. Tapi yang paling penting adalah kalian harus tetap hati-hati di jalan. Walaupun masnya dari tadi geber-geber ya. Yang pasti kita rangkum sedikit, CBR 1000SP kesimpulannya adalah lebih kencang dari sebuah Kawasaki ZX25R. Itu mah gak perlu dirangkum, semua orang juga tahu. Oke, rangkumannya adalah sebuah CBR 1000SP memang layak untuk dipertimbangkan buat teman-teman yang nyari motor
sport, motor superbike 1000cc ataupun 600cc di budget 400 juta. Jadi apakah CBR 1000SP, apakah ZX10R juga bisa, ataukah ZX636 yang livery 2021, ataukah CBR 600RR tapi mahal banget, jadi 550 juta. Ini menjadi opsi yang sangat oke dengan ketersediaan yang hanya 23 unit di seluruh Indonesia. Yang pasti motor ini harganya nggak bakal turun, harganya bakal stabil atau cenderung naik. Jadi bisa menjadi penyalur hobi kalian dan juga nilai investasi ya pastinya. Nah, kurang lebih itu aja. Dan gue nggak bosan-bosan ngingetin kalau RNG sedang mengadakan giveaway. Persyaratannya apa? Gue bacakan dengan cepat. Mungkin ada beberapa teman-teman yang baru pertama kali nonton dan tahu kalau RNG lagi ngadain 4 motor sport sebagai giveaway. Ninja 2,5, R25, CBR 2,5, dan satu motor rahasia. Persyaratannya mudah, tinggal subscribe YouTube channel RNG TV, Fas Automobil, Denny Malik, Denny Suryana, dan juga Prince Fandi. Selanjutnya follow Instagram dari RNG Motorsport, RNG Motorsport 2 BSD, RNG Motorsport 3 Kemang, RNG Moto Garage 4 Bekasi, Fas Automobil, Jual Mobil Jakarta, Fas Jeep, dan juga Galeri Kelangenan. Selanjutnya temukan logo RNG Giveaway dan Fas Automobil Giveaway dari YouTube channel RNG TV dan juga Fas Automobil pada tanggal 30 Oktober 2021 sampai 30 Januari 2022 untuk mendapatkan Ninja 2,5. R25 nya periode 3 bulan selanjutnya, CBR nya 3 bulan selanjutnya, dan motor rahasianya 3 bulan selanjutnya. Misalnya logo RNG nya 50, Fas nya 50, jawab totalnya 50 plus 50 ada 100 di postingan Instagram RNG Motorsport pada tanggal 30 Oktober 2021, dan juga pada postingan YouTube channel RNG TV pada tanggal yang sama 30 Oktober 2021. Jawab di situ, dan mendekati penentuan pemenang, tolong jawabannya dipasang dong di profil Instagram kalian, jadi kita bisa lihat jawaban kalian bener gak sih. Itu sebagai antisipasi kalau misalnya yang ngikutnya itu terlalu banyak, kita bingung ngeceknya kan gitu loh. Jadi kalian boleh, misalnya jawabannya 100, tulis aja di Instagram kalian total jawaban ada 100 logo RNG dan Fast Giveaway periode sekian sampai sekian. Dan keaktifan kalian di media sosial RNG Motorsport dan Fast Automobil juga dipastikan menjadi salah satu kunci kalian bisa menang ya. Dan untuk di motor terakhir, tidak perlu nonton, tidak perlu ngumpulin logo RNG Giveaway dan Fast Automobil Giveaway, cukup dengan keaktifan di medsos selama penyelenggaraan giveaway. Satu motor itu bakal ditentukan kepada orang yang paling aktif di Instagram kita RNG Motorsport dan juga Fast Automobil. Kurang lebih itu aja, gak mau panjang lebar. Sehat selalu, thank you semua yang sudah mensupport terbuatnya video kita hari ini. CBR 1000SP sangat worth it, like dipertimbangkan. Apakah CBR 1000RR di angka 300 juta, apa CBR 1000SP dengan segudang kelebihannya seharga 400 juta? So, jawabannya ada di kalian, menyesuaikan budget, menyesuaikan kebutuhan. Jadi, sehat selalu. Jangan lupa jaga prokesnya. God bless you, thank you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue, Jo, RNG Motorsport, YouTube channel RNG TV, bye bye, gaspol. Jadi berdasarkan beberapa pesan yang masuk dan juga request dari beberapa followers dan juga subscriber gitu loh.